Gelandang timnas Argentina, Alexis McAllister, merasa terkesan usai timnya bertanding dengan timnas Indonesia pada laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin 19 Juni 2023. Pada laga itu, Alexis memang hanya duduk di bangku cadangan, namun ia turut bisa merasakan atmosfer stadion yang dipenuhi dengan supporter dari timnas Indonesia. Alexis cukup terkesan dengan supporter Indonesia yang fanatik mendukung tim nasionalnya. Ia bahkan menyebut pengalaman di Indonesia sebagai hal yang baru. Tak lupa, pemain baru Liverpool tersebut mengucapkan terima kasih kepada Indonesia untuk segala hal yang baik dari dirinya yang didapat. Akhir dari tur terakhir musim ini, kita akan pulang, tulik Alexis pada Instagram storiesnya pada Selasa 20 Juni 2023. Pengalaman baru mengunjungi negara dengan dukungan besar untuk timnas dan sepak bolanya. Terima kasih Indonesia, tambahnya. Supporter Indonesia memang tidak silau dengan kedatangan Argentina, meski yang datang juara Piala Dunia 2022. SUGBK ternyata tetap dipenuhi supporter Garuda. Bisa dilihat dari pertandingannya, nyaris seluruh stadion berwarna merah. Memang ada supporter tanah air yang mengenakan jersey Argentina, tetapi hanya sedikit.